ก็จะไม่ไม่รวมกันครับตั้งการเนี่ยมันจะยังไม่มาราดแล้วมานักมันประดิษฐ์มันก็ยังไม่สลิปเลยโอ้ดีมาราดตัวโอ้ดูเองได้เจอตุ๊กมันนกนั่นลงมาสุดดูดีลงมาสุดดูสตันini tempat minumnya ya, kemarin ada yang nanya nepel ini harganya sekitar 8.000-an kalau beli online di Tokopedia mungkin ada juga, tapi kalau langsung mesan di toko bangunan atau tempat-tempat yang lain-lain itu kalau beli langsung ini kita beli kemarin ini 10.000 ya. 8.000 gitu. Per biji 8.000, kalau kita kalikan kali 500 ya lumayan juga. Dan alhamdulillah sekarang ini ayamnya sudah bertelur semua ya. Masih. Sudah mulai bertelur, ini umuran ayam sekitar 20 minggu. 20 minggu ini. 20 minggu kita sudah mendapatkan hasil ya, dan ini alhamdulillah sudah hampir 80% sudah bertelur semua ya. Ya sekitar 2 mingguan mungkin merata ya, semuanya akan bertelur dan kita sudah bisa mendapatkan penghasilan ya sesuai dengan apa namanya sisa dari pembelian pakan dan gaya-gaya lain ya. Ya kalau untuk belanja sehari-hari mungkin cukup ya. Ini proses pengambilan telur ya. Dan biasa kita ngambil telur di waktu sore hari ya, sekitar jam 6 ya, 5-6. Jam 5 atau 6 ya. Ini sudah mulai dalam per hari. Kalau nak per hari ini kita bisa dapat mendapatkan sekitar 11 trai ya atau 10 trai per hari ini. Ini yang baru 80% untuk ayam yang 500. 350. Oh ya ini yang 350 ini. Hari kita bisa ngambil telur seperti ini. Ini kandang lebih praktis dan mengurangi risiko telur pecah ya, karena tidak ada kotoran yang menempel di kandangnya, lebih bersih dan lebih rapi. Gembira. Oh, berombok kan? Angka lebih kadu lah sini. Ha? Angka tulis tentang ni.
Ya guys, untuk ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa kita sharing di kolom komentar buat rekan-rekan yang ingin cari tahu tentang bisnis sampingan atau tambahan di rumah seperti ayam bertelur ini, nanti bisa kita sharing dan kita berbagi ilmu, pengalaman. Dan buat rekan-rekan yang sudah sering memelihara ayam bertelur, nanti tolong berikan masukan jika ada kekurangan dari cara atau teknis kami melakukan peternak ayam bertelur ini ya, biar kita sama-sama berbagi ilmu dan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita sharing, kita bagikan kepada rekan-rekan juga yang ingin mencoba bisnis ayam bertelur seperti ini. Oke guys, untuk pemberian obat untuk ayam-ayam ini kita bisa campurkannya di kaleng, apa namanya, di penampungan air minumnya ya. Ini penampungan air minumnya khusus, nanti ada di sebelah sana. Dia punya tong di sana, khusus kita campurkan di sana dan dia mengalir secara otomatis ke nepel-nepel ini. Ini pipa-pipa ini. Aturan pemberian pakan ini biasa kami lakukan, yaitu biasa pagi jam 7 kita berikan pakan untuk sarapannya, dan untuk yang dua kalinya itu kita berikan di sekitar jam 2 ya. Nah, kenapa kita berikan jam 2? Agar ini pakan yang kita taruh ini bisa habis sampai jam 6 ya, jadi tidak ada yang tersisa. Kalau kita memberikan pakan terlalu sore, maka ini pakan ini akan banyak tersisa dan akan dihabis, bisa mengundang datangnya hama tikus ya. Jadi ini namanya pemborosan kalau kita memberikan pakan terlalu sore. Jadi teknis pemberian pakan untuk ayam ini sebaiknya dilakukan lebih awal, yaitu jam sekitar jam 2 ya, agar bisa begitu maghrib pakan yang kita berikan sudah selesai seperti ini. Ini udah jam 6-an ini ya, dan ini pakan sudah selesai ya, tetap kering pakannya ya, pakan juga tetap kering. Nah, ini manfaat dari pemberian minum dengan menggunakan nepel seperti ini, dia agak begitu jauh dari tempat pakan, dan ketika ini penuh maka airnya akan terjatuh langsung ke lantai, ke tanah, tidak mengenai pakan, dan dari kekeringan pakan tetap terjaga ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga mengenai pakan ini agar tidak terjadi basah dalam pakan ini, karena ini bisa menyebabkan ayam-ayam ini akan menjadi kurang sehat. Kenapa? Kalau pakannya basah nanti ini bisa menimbulkan ayam-ayam ini menjadi mencret ya, karena pakan yang basah. Oke guys, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa nanti kita sharing, berbagi. Jika ada kesempatan, saya akan menjawab.